Melaksanakan upacara terkait dengan melapas itu mempersatukan antara yang baru dengan yang lama gitu ya. Kami berharap dengan adanya fase yang baru ini membawa berkah untuk kita semua, sehingga kita dalam menggunakan fase yang baru ini dapat diberkahi lah sama Tuhan Yang Maha Kuasa. Kita tahu bersama bahwa pagelaran IMF ini sudah di depan mata. Artinya bagaimana kita akan memberikan pelayanan terbaik kepada semua delegasi, sehingga memberikan kesan bahwa Bandara Igusti Ngurah Rai ini sudah patut mendapat penghargaan-penghargaan tingkat dunia, yang mana sudah kita dapatkan kemarin antara lain bandara terbaik di dunia. Kita pakai setelah upacara, kemarin upacara pertama, putaran kedua Pak ya, upacara kedua. Upacara pertama sudah kita uji coba pemakaian, baik untuk yang apron barat maupun apron timur sudah kita gunakan. Pada hari ini mungkin VIP 1 dan VIP 2 akan kita gunakan. Untuk penambahan fasilitas sudah kita sampaikan di awal bahwa kita di apron barat ini ada parking stand 6 untuk narrow body. Untuk white body-nya 3 kalau kita konfigurasi seperti itu. Di alarm apa di timur, apron timur kita siapin 4 parking stand tambahannya ini. Sehingga total kita tambah 10. Kita sekarang punya 63 parking stand. Nah, semoga dengan ada penambahan ini untuk pesawat-pesawat yang akan ke Bali tidak perlu menunggu lama. Thank you.